Aktris dan penyanyi Bella Astila kesal dengan gelagat seorang pelakon wanita yang didakwa coba mendekati suaminya Ali Fazis. Bella atau nama sebenar Dayang Nabella Awang Astila mendakwa pelakon wanita terbabit sudah berkali-kali membuat panggilan telepon kepada Ali hingga mengganggu keharmonian rumah tangga mereka. Sebelum ini, hari-hari pelakon wanita itu membuat panggilan telepon kepada Alif, dan saya rasa perbuatan itu tidak perlu. Kadang-kadang dia buat panggilan sampai 7 hingga 8 kali. Pada awalnya, saya tidak tahu itu nomor telepon siapa. Selepas bertanya kepada seorang rekan artis, barulah saya tahu itu nomor telepon siapa, katanya kepada berita harian online. Bella berkata insiden itu menguji kesabaran apabila pelakon wanita terbabi didakwa tidak menghormatinya sebagai istri kepada Alif. Apa yang berlaku itu membuatkan saya sangat marah karena saya sendiri pernah berlakon dengan suami orang. Saya berganding dengan Zamarul Hisham dalam drama Aku Tanpa Cintamu. Saya tak pernah berhubung pun dengan dia secara langsung kecuali di set penggambaran. Jika ada apa-apa pun, kami hanya berhubung melalui WhatsApp atau membuat panggilan telepon kepada istri Zamarul, yaitu Diana Rafar. Tiada keperluan untuk saya hubungi Zamarul, katanya. Bagaimanapun, Bella berkata pelakon wanita terbabit sudah memohon maaf kepadanya selepas ditegur. Selepas ditegur, dia message saya dan minta maaf, dia cakap dirinya bodoh karena sudah tersuka dengan suami saya. Kalau dia menjalani penggambaran dengan pelakon bujang, tidak mengapa, pergilah. Kalau mahu telepon hari-hari atau keluar berdua pun, tak apa, karena tiada siapa akan marah, katanya lagi.